Sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 16 Januari 2023. Sidang digelar secara online di ruang cakra dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang dipimpin tiga hakim, yakni Abu Ahmad Sidkiamsyah, Mangapul, dan Iketut Kimiarsa. Terdakwa yang dihadirkan adalah X dan Ki 3 Brimob Polda Jatim, Hasda Marwan alias HM. Sidang digelar via telekonferensi karena alasan keamanan. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan ini dihadiri sejumlah keluarga korban. Salah satunya adalah Rini Hanifah, Ibu Agus Riansyah, salah satu korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Ya, saya inginnya kasus ini, gimana ya, kita sebagai orang tua ya inginnya yang sesuai lah. Terus yang tersangkanya itu, tolonglah Pak, seandainya Bapak yang kena musibah, anak Bapak yang dibantai, kayak apa hati Bapak, hati nurani Bapak kayak apa. Kita-kita ini Pak, di sini Pak, yang kehilangan anak, tolonglah Pak ya. Sementara untuk menjaga kondusivitas, ratusan personel dari Polrestabes Surabaya hingga Polda Jatim dikerahkan untuk mengawal jalannya persidangan. Dari Surabaya, Zain Ahmad, Fajar Mujianto melaporkan.